السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alih al-azim. Adada kulli arfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir. wa la wa la والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى من مناكب الزهراء رضي الله عنها دي أن perihal yang istimewa atau hal yang menunjukkan kemuliaan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Manakib, seperti kita ketahui adalah menceritakan kemuliaan sebab amaliah seseorang yang dilakukan di atas dunia, sehingga setelah wafatnya perlu untuk diceritakan, perlu untuk disebarkan kepada yang lainnya, yang mana fungsinya agar kebaikan itu dilakukan orang-orang yang lain. Demikianlah dibuatnya aul para aulia, disebutkan dari biografi mereka. Sejarah hidup mereka amaliah dari sejak kecilnya hingga wafatnya, yang mana fungsinya untuk bukan sekedar hanya dikenang, namun dijadikan pelajaran dan uh, dijadikan contoh untuk kita ikuti. al Habib Ali bin Muhammad al Habshi, Hadir al Habib. Abu Bakar bin Muhammad as siqaf Al-Hadhrat bin Muhammad bin Ahmad al muhdar Al-Idrus Muhammad bin Idrus al-Habashi, Al-Habib Jafar bin Sheikhan, Al-Habib Abdullah bin Abdullah al-Qadir al-Faqih, atau hal-hal yang lainnya, Ki Abdul Hamid. Semuanya ini fungsinya untuk dipelajari bagaimana hidupnya mereka untuk kita lakukan di kehidupan kita. Terlebih lagi. Kalau yang disebut yang disebutkan adalah manakibnya putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana sumber daripada kemuliaan ahlul bed terdapat semuanya pada diri Sayyidah Fatimah Zahra yang diajarkan oleh ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dengan menceritakan manakib beliau semestinya memberikan kita semangat untuk meneladani mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putri-putrinya terkhusus Sayyidah Fatimah Zahra. Wa min manaqibiha radhiyallahu anha anan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbuha wa yukrimuha wa yasurru ilaiha. وكانت أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وأقربهم إلى قلبه وأكثرهم التصاقا به وأسرعهم إلى فهمه وإجابة وإجابة وإجابة, وإجابة مطالبه وتلبية حاجاته. دي مناقب سجارة بيوغرافي سيدة فاطمة زهرة بهوى Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintainya, memuliakannya, dan bahagia terhadap Sayyidah Fatimah Zahra. Dan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling beliau cintai adalah Sayyidah Fatimah. Nah, pasti, seorang orang tua pasti lebih mencintai anak daripada istrinya itu sudah pasti dimana mana mana orang tua itu lebih mencintai anaknya daripada istrinya lek logika itu orang-orang seperti kita ya istri bisa nyari lagi ya kalau anak nggak bisa nyari lagi yusiki anak selama lamanya anak tapi kalau istri bisa jadi bukan istri lagi kan gitu ya istri kita bisa jadi jadi istri orang lain tapi kalau anak kita nggak mungkin jadi orang anak orang orang lain karena itu lebih mencintai anak itu sudah hal yang wajar hal yang lum, lumrah keliru kalau lebih mencintai istrinya daripada anaknya itu keliru anak harus lebih dicintai daripada istrinya bukan berarti dibenci bojone diamuk itu enggak tetap ya dicintai kalau memang solihah nurut patuh nilai kalau kurang ajar ya dididik biar kena kalau tetap ya cari ibu yang lain ya kalau tetap ya cari ibu yang yang lain wa aqrabahum ila dan Sayyidah Fatimah orang yang paling dekat dengan hatinya Nabi artinya benar-benar perhatian dengan kondisinya Nabi secara fisik maupun mental tahu betul-betul tahu karena itu sampai dijuluki Ummu Abiha itu ibu daripada ayahnya karena apa benar-benar memperhatikan Rasulullah sebagaimana ibu memperhatikan anaknya be orang yang sering berdekatan dengan Nabi lengket, nggak bisa bisa jauh. Dan orang yang paling cepat faham dan menuntaskan kebutuhan Nabi serta mengijabai panggilan Nabi atau saat Nabi membutuhkan. Kalau sudah Nabi membutuhkan, cepat. Ya, lu kan ada suaminya harus izin. Suaminya tahu. Ya, suaminya tahu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga rela istrinya berbuat demikian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. istri sama sekarang jangan niru itunya. wong oh, tua kue nyalo. ya musik. Kenapa? Wong tua mau Rasulullah. Ya suamimu mungkin derajatnya di sisi Allah lebih tinggi daripada orang tuamu lebih baik daripada orang tuamu walaupun toh misalkan tetap orangnya bukan orang buruk tetap orang tuamu itu bukan Rasulullah sehingga suami lebih dikedepankan harus izin ya. kalau Sayyidah Fatimah mengapa demikian cepat karena Sayyidina Ali sudah membuka pintu lebar sebab yang mendidik Sayyidina Ali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang Rasulullah itu lebih harus diutamakan dari siapapun terlebih itu putrinya sendiri terlebih itu adalah putrinya sendiri namun tak ketahui hajahnya Rasulullah itu bukan hajah nafsiyah, bukan hajah ke, apa kepribadiannya bukan. Hajahnya Rasulullah adalah umat, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawat Tirmizi anna Aisyah radhiyallahu anha su'ilat, ayun nasi kana hab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala Fatimah, qila minar rijal galat zawjuha in kana ma'alimtu sawaman wa guaman. Sawaman guaman. Sebenarnya hadis ini terulang Beberapa hadis yang akan dibaca juga terulang Daripada pembahasan-pembahasan sebelumnya Sayyidah Aisyah didirikan oleh Imam Tirmidhi, Pernah ditanya Siapa manusia yang paling dicintai Rasulullah Katanya Sayyidah Aisyah Fatimah Kalau lagi-lagi Zawjua Suaminya Sayyidina Ali bin Abi Talib Kalau Ali bin Abi Thalib itu ahli puasa dan ahli ibadah di waktu malam. Maka dia yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Aisyah mengatakan yang paling dicintai dari manusia adalah Sayyidah Fatimah. Kalau laki-laki Ali bin Abi Thalib kalau dia tetap sebagaimana aku ketahui ahli ibadah di waktu malam, ahli puasa di siang kalau berubah berarti nggak dicintai lagi oleh Rasulullah. Tapi kalau tetap katanya Sayyidah Aisyah seperti yang aku ketahui, maka dia yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran. Kalau kita kepingin dicintai oleh Rasulullah, kau usah bingung-bingung. Perbanyak ibadah kita akan dicintai oleh Rasulullah. Perbanyak amal ibadah kita akan dicintai oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ibadah yang didasari dengan ilmu ibadah yang dasar dengan keikhlasan bukan keterpaksaan atau ketidakfahaman tentang ilmu dari ibadah yang dia lakukan. An Buraidah radhiyallahu anhu gal kana Abu nas ila fatiyah minar rijal Ali. Makna yang sama diriwayatkan oleh Buraidah. Buraidah ini pamannya Nabi, saudaranya uh, Aminah binti Abi Thalib. Uh, Aminah Aminah binti Wahab, Aminah binti Wahab. Beliau mengatakan orang perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Fatimah, adalah Fatimah kalau laki-laki adalah Ali. Paling perempuan paling dicintai adalah Fatimah, kalau laki-laki adalah Ali. Mana hadis yang sama dengan sebelumnya? Karena radhiyallahu anha asdaqunna silahja. An Aisyah radhiyallahu anha galat ma raaitu ahadan kana asdagalah jatin min Fatimah illa an yakuna waladaha Sayyidah Fatimah adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan kata-kata lahja itu cara bicara jadi cara bicara yang paling benar adalah cara bicaranya Sayyidah Fatimah katanya Sayyidah Aisyah beliau mengatakan aku tidak melihat seorang pun yang cara bicaranya, cara bicaranya paling benar daripada Fatimah kecuali yang melahirkannya maksudnya siapa? bukan Sayyidah Khadijah Rasulullah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah Kanututi ya. meninggalnya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah itu masih kecil yang dimaksud adalah Rasulullah Rasulullah orang yang cara bicaranya paling benar Afsahun paling fasihnya manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, siapa yang paling benar cara bicaranya? Yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra. min al hadis fi Banyak riwayat hadis yang datang yang menunjukkan atas kemuliaan atau keistimewaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala Sebagaimana diantaranya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Beliau berkata, "Gala Rasulullah SAW Rasulullah bersabda, hasbuk hasbuka min nisa'il alamin arba cukup bagimu dari perempuan alam semesta ini empat maksudnya cukup untuk dijadikan teladan ya teladannya untuk para wanita yang empat ini jangan yang lainnya artis A, artis B, artis C, artis Indonesia luar negeri, nggak usah ditiru belas, nggak bisa, bisa dilihat sama sekali. Kecuali orang-orang yang mengikuti empat orang ini boleh kita ikuti, boleh para wanita mengikutinya, ya, boleh kita ajarkan kepada para wanita untuk mengikutinya. Dari contoh-contoh wanita-wanita solihah yang mengikuti empat orang ini. Seperti yang beberapa pertemuan yang lalu kita bahas yaitu Maryam binti Imran ibundanya Sayyidah Aisyah Sayyidah Sayyidina Ali eh, Sayyidina Nabi Isa alaihi salam wa Khadijah binti Khuwailid istrinya Nabi wa Fatimah binti Muhammad putrinya Nabi wa Asia imraatu Firaun Asia istrinya Firaun Asia istrinya Firaun penyebab keselamatannya Nabi Musa dari dibunuhnya oleh Fir'aun saat masih kecil dan Asia ini beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu wa akhrajal bukhari wa muslim wa ghairuhuma an fatima radhiyallahu anha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam gal ya Fatimah ama tardina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin aw sayyidata nisa'i ahli hadil umah. juga ini sudah kita bahas sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu Rasulullah mengatakan kepada putrinya wahai Fatimah, tidakkah kamu rela tidakkah kamu puas kamu menjadi pemimpin perempuan orang yang beriman atau dalam riwayat yang lain pemimpin perempuan umat Muhammad nah, tentunya pasti beliau was itu dalam riwayat kejadiannya saat Rasulullah hendak wafat ada riwayat ketika Rasulullah berkunjung kepada ke, kepada Sayyidah Fatimah saat itu Sayyidina Ali tidak ada di rumah dan benar-benar dua hari belum kemasukan makanan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha kelaparan sehingga Rasulullah mengatakan amat radhina an takuni sayyidat an-nisa'il alamin atau sayyidat dan nisail mu'minin atau sayyidat dan nisai hadhihi ummah. An Anas Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal afdalu nisa'i ahli jannah Khadijah wa Fatimah. Riwayat kan Ali bin Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata paling afdalnya perempuan penduduk surga adalah Khadijah dan Fatimah. Jadi sampai diperdebatkan mana yang lebih abdul Fatimah atau Khadijah eh, Fatimah atau Khadijah melihat dari siakul hadis alur hadis seakan-akan menggambarkan bahwa Sayyidah Fatimah lebih mulia dan lebih utama daripada Sayyidah Khadijah mau ibu sama anak mau abdulan anak ya nggak menutup kemungkinan tapi tidaklah anak itu menjadi soleh kecuali berkat didikan orang tuh orang tua. Begitu juga Sayyidah Fatimah juga mendapatkan didikan daripada ibundanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasbiru an ru'yatiha wa la an ziyaratiha wa la yutiku anhu Fakathirun makana wa yajlisu indaha wa yutilul julusa Wa kana Wa anha Wa yas'aluha an sirriha wa dakhilati amliha Wa amma asa an yu'limaha wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sabar untuk selalu memandangnya, melihatnya, melihat kondisinya. Jadi nggak bisa lama-lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak melihat Sayyidah Fatimah. Jadi sedikit-sedikit dilihat, dicengok, sedikit-sedikit dilihat, dicengok. Jarang Nabi sampai lama itu nggak nggak ke rumah Sayyidah Fatimah, jarang. Hampir sering bertemu dan Nabi nggak nggak mampu kalau berjauhan dengan Sayyidah Fatimah. Karena apa? Salah satunya khususnya di akhir-akhir hidupnya Nabi Putrinya semuanya, putra putrinya sudah meninggal, yang tersisa hanya Sayyidah Fatima, jadi tinggal satu-satunya anak. Memang ya, nggak mau, nggak kuat kalau lama-lama nggak -lama ketemu, mau anak, ibaratnya itu walaupun punya anak yang lainnya seperti anak tunggal, ya seperti anak anak tunggal ya. Bagaimana kalau orang tua menikahkan putrinya dengan seorang, seseorang, kemudian si perempuan ini ikut suaminya? ya bapak bawa yo kepingin sering jenguk kenapa iki anak satu satunya tutup disiksa ya dipisah istri sama orang tuanya yang laki sama orang tuanya kok seminggu pisah sakno nih fakasiron maka nayadhab ilaiha sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Sayyidah Fatimah duduk bersama Sayyidah Fatimah lama duduknya bukan hanya nyongok dulu balik padahal dekat ya rumahnya Sayyidah Fatimah dengan Rasulullah itu nggak jauh duduk lama seperti nggak bertemu lama dan Nabi mengikutkan Sayyidah Fatimah dalam urusannya Nabi Shallallahu apa dalam urusannya Sayyidah Fatimah jadi membantu urusannya Sayyidah Fatimah memecahkan masalah yang ada di dalam apa kehidupannya Sayyidah Fatimah menggendong putri putra putranya, gendong oleh Rasulullah SAW dan selalu menanyai daripada rahasia yang disimpan oleh Sayyidah Fatimah, nggak ditunjukkan kepada siapapun. Maksudnya Rasulullah kepingin jadi curhatannya Sayyidah Fatimah. Ya pasti siapapun laki-lakinya pasti namanya manusia tidak luput di kekeliruan kesalahan. Atau mungkin itu bukan kesalahan Tapi dari sisi kewanitaan Itu ada sensitif Yang ada di hatinya Seakan-akan suaminya berbuat salah Tapi gak wani Mesti soliha ya Gak wani Bojo Sipen, Gak berani ngomong kepada suaminya Ketika Rasulullah menanyai Baru diceritakan urusan yang mendalam daripada Sayyidah Fatimah dan apapun yang mengganggu yang menyakiti Sayyidah Fatimah ditanya oleh Rasulullah SAW diantaranya yang disebutkan dalam riwayat hadis Rasulullah uh, Sayyidah Fatimah dua hari nggak makan tapi bukan berarti Rasulullah semarah itu oh nggak anak enggak enggak nggak nah, pernah seperti itu Rasulullah apa yang dikatakan Rasulullah Iqna'i ib ibni amiki katanya Rasulullah merasa cukuplah kamu dengan apa sepupumu nggak sepupu langsung sebetulnya ponan anmisan, tapi istilah dalam Arab sepupunya ayah itu sepupu Ya, sepupunya ayah itu istilahnya dalam Arab adalah sepupu. Bukan sepupu kita loh, sepupunya ayah itu juga sepupu. Saudaranya kakek itu bukan mbah, kalau kita kan tetap mbah. Kalau kalau Arab memanggilnya kalau saudaranya apa kakek dari apa saudaranya kakek am paman am itu bahasa Arabnya. Kalau saudaranya nenek khol baik dari ayah ataupun dari ibu seperti itu istilahnya di Arab Rasulullah mengatakan ibni ibn merasa cukuplah dengan sepupumu yaitu Sayyidina Ali bukan Rasulullah ngomong upu oh, Ali merasa cukuplah dikasih dorongan support untuk tetap mendukung suaminya lakot zawwajtuki sayyidan fid wa sayyidan fil akhiro. aku telah menikahkan kamu dengan pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat jadi dipilihkan orang yang luar biasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau orang tua zaman sekarang anak ikat dikeimangan keimangan ojok cok dino. Ya tutup kaki keimangan, gak dikeisangu keisangu. Wes ngoceh kamari Mari Mari, no, tukaran to. Gara-gara gak dikeisangu keisangu padahal gak wajib nyangoni, gak wajib sing wajib. Iku ngeima. Nge nafkah ukuran yang dibutuhkan jadi apa yang diaturkan oleh syariah? Ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun itu. sampai yang disebutkan diantaranya oleh Sayyidah Fatimah tentang ini dan ada satu riwayat lagi tentang e, kejadian yang sampai Sayyidina Ali nggak tidur di rumah, nggak e, tidur di rumah tidur di mana? Masjid sampai tertutupi debu. Ya, turun di masjid sampai tutupi debu kayak bojo-bojo sama lagi lo diusir karo bojone ya. Wong turun di jopo. Ya, kawale turun di jero. Tapi Sayyidina Ali bukan diusir. Sayyidina Ali ingin meredahkan panasnya Sayyidah Fatimah dulu. Enggak mau enggak mau masuk ke rumah dulu. Tinggal di masjid. Tutup wedi loh ya. Bukan tertekan, bukan. Ya, bukan. Memang Sayyidina Ali tahu wataknya perempuan, jarno adem sih. Lah Rasulullah pas ketepaan ke ke rumahnya sampai dibangunkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah ke masjid ya abu makanya sedina Ali julukannya diantaranya adalah abu turab karena apa pas turu dok, do. sampai juluki Bapaknya debu banyak masih e, diantara keistimewaannya dan akan disebutkan e, riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain digendong oleh Rasulullah SAW seperti yang tadi disebutkan para Rasulullah menggendong putra-putranya Sayyidina Fa, Fatimah saat Rasulullah khutbah Sayyidina Hasan menangis ya seakan-akan bukan putra-putranya Sayyidina Ali bukan putra-putra putra-putrinya Sayyidina uh, Sayyidina Fatimah Zahra tapi seakan-akan mereka adalah putra-putrinya Rasulullah tapi memang seperti itu biasa itu bapak jarang gendong anak ibu jarang gendong anak sing gendong anak itu biasa mbah ya sampai sampai dalam pandangan orang Jawa pandangan orang Jawa kalau ada laki-laki membawa gendong anak lanang itu dikira putu ta. padahal kadang si anak ya eh, kadang anak eh diwara putu padahal anak anaknya jarang main yang lebih sering seperti itu kalau orang tua Apalagi kalau sudah umur, Kak dong gendong anak ini. digendong mesti putune. Eh, ya, digendong putune ada, masya Allah. Sampai ibunya ngomong, kok ini gak tahu gendong anakmu, putu langsung kon gendongin nanti nanti. Kok pembantu sampe anjir sange Saking pak? Ya seperti itu. Biasanya memang seperti itu. Lebih sayang cucunya daripada anaknya. Itulah kakek-kakek dan nenek-nenek. Nanti kita akan lihat di sebelah sebelah kita ini nanti kita akan lihat kalau sudah punya cucu gimana. Allah alam mudah-mudahan uh, cerita ini bisa menggugah kita bagaimana uh, seorang wanita menjadi yang menjadi istri ter, uh, kepada suaminya bagaimana dan melihat bagaimana sikapnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dinikahkan dengan Sayyidina Fatimah Fatimah Zahra oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran yang baik untuk kehidupan kita, bisa ajarkan kepada kita, keluarga, keluarga kita, teman-teman kita, dan diamalkan oleh mereka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Shallallahu alaihi wasallam.